Selamat tahun baru 2023 sahabat Midi. Semoga apa yang diciptakan tahun ini akan dicapai. Selamat datang kembali di Info Sehat bareng Medi. Kali ini di awal tahun, Medi akan membahas isu yang akan terjadi di tahun ini. Katanya, apa itu? Ya, resesi. Resesi ekonomi global yang katanya akan terjadi di seluruh dunia di tahun 2023 ini. Isu tersebut pastinya membuat ketakutan dan kecemasan. Sehingga tanpa kita sadari, membuat kita terkena penyakit fisik maupun mental. Misalnya begini, kita pasti takut atau cemas kan karena memikirkan nasib finansial kita ketika resesi, betul nggak? Nah, jika kita pikirkan tiap hari, apa kita nggak stres dibuatnya? Apalagi setiap kita melakukan kegiatan, pasti jadi nggak fokus, ya kan? Terus, dampaknya ke kesehatan fisik apa ya? Coba bayangin, ketika Sobat Medi sedang cemas atau takut, pasti detak jantungnya berdetak kencang kan? Kondisi takut dan cemas pada tubuh kita itu mengirim alarm bahaya dalam tubuh kita, membuat pembuluh darah kita mengecil, sehingga darah menjadi asam. Lalu, asam membuat saraf menjadi tegang, juga membuat darah jadi mengental. Sementara jantung terus memompa, menyebabkan kinerja jantung melemah. Sekarang udah tahu kan apa yang terjadi pada kondisi tubuh kita ketika kita takut atau cemas? Terus gimana cara ngilangin takut dan cemas? Nah, di medical hacking kita juga melakukan pendekatan dengan metode penyembuhan emosi, yaitu kita sebut dengan terapi healing. Dengan terapi healing kita dapat merilis sampah emosi dan emosi negatif supaya teman-teman gak gampang lagi cemas dan takut. Penasaran dengan healing? Klik link di deskripsi ya Sobat Medi, dan konsultasikan langsung keluhan kamu ke terapis kami ya. Jika video ini bermanfaat untuk umat manusia, yuk jangan lupa subscribe channel ini dan juga like and share ya. Medi pamit, sehat selalu Sobat Medi. Mau sehat, ingat Medi ya.